umat Islam yang paling baik. Abu Musa juga dalam kesempatan lain bertanya, siapakah umat Islam yang paling utama? Jawaban beliau, al-muslimun man kalimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jadi orang Islam yang paling utama adalah orang Islam yang orang Islam lainnya selamat dari gangguan lidah dan tangan. Makanya adik-adik, para pelajar, para santri, wanti-wanti sekali tentang jaga lisan. Orang yang tidak bisa menjaga lisannya, hidupnya jadi sumber masalah. Orang yang tidak bisa menjaga lisannya, hidupnya menjadi sumber persoalan. Orang yang menjaga lisannya, dia selamat dan dia juga bisa jadi jalan keselamatan bagi yang lain. Maka adik-adik, khususnya para guru dan para semua aktivis dan juga yang menyimak ini, sangat serius untuk memeriksa lisannya masing-masing. Karena ini dari Rasul, bahwa kualitas seseorang itu salah satu alat ukurnya adalah lisannya. Kita sudah lihat di Indonesia sekarang, hiruk pikuk heboh gara-gara lisan, benar? Tulisan itu bagian daripada mengekspresikan lisan. Karena tidak selalu harus terdengar, sekarang tertulis nyaris sama itu, lisan dan tulisan. Maka sangat berharap semuanya ini mengevaluasi lisannya masing-masing. Kata kuncinya adalah sabar. Seperti memanah, sebelum panah dilepaskan, ditarik, ditahan dulu, dibidik, yakin kena, baru dilepas. Apa yang dimaksud kena, disukai Allah atau tidak? Kalau perkataan kita kurang disukai Allah, jangan dilepas. Berarti salah sasaran. Tahan, tahan. Tidak setiap ingin bicara harus bicara. Tidak setiap ingin berkomentar harus berkomentar. Tidak setiap ingin nyeletuk harus bunyi. Tahan, tahan. Ulangi apa? Sekali lagi. Tahan, tahan. Yang mantap. Bukan paham-paham, tahan ya. Tahan, tahan. Periksa terus hati kita. Perlukah saya bicara? Tanya. Jadi selama nahan itu ditanya, saya perlu enggak ngomongin ini? Tanya lagi. Yang maaf, pertanyaan pertama adalah, ini benar tidak nih yang saya omong? Kalau sudah, ini benar. Perlu tidak? Belum. Manfaat tidak? Karena ada kalanya benar tidak manfaat kalau tidak pada waktu yang tepat, kondisi yang pas. Itu walaupun kebenaran tidak akan efektif. Misalkan kita bicara arahan kepada yang pingsan, ya dia nggak dengar. Atau bicara kebenaran kepada orang yang sedang sangat emosional, yang tidak lagi bisa memberikan bumbu. Ada kebenaran harus bicara kepada orang yang, tapi caranya juga harus diperhitungkan. Karena intinya bukan cuma hanya bicara, tapi bicara kita diterima. Benar? Tahan, tahan.
benar tidak nih, tahan perlu tidak nih, manfaat tidak. Oleh karena orang yang gampang celetak-celetuk, orang yang gampang komentar, orang yang gampang bunyi mulutnya, itu hidupnya susah untuk bisa mulia, untuk bisa bahagia. Ada di sini yang suka gampang celetak-celetuk? Ada tidak? Ada. Harus kita evaluasi diri, ya. Pokoknya kalau ingin memiliki akhlak baik, secara fisik, mulut dulu yang diperbaiki. Itulah sebabnya nanti adik-adik pada waktu kenaikan kelas, walaupun nilai akademiknya bagus, tapi kalau mulutnya perkataannya kurang bagus, sangat berpeluang tidak naik kelas. Karena akhlak merupakan penilaian utama di sekolah kita. Sedangkan akhlak ini yang paling dilihat awalnya adalah lisan. Jelas, adik-adik? Siap ya untuk menjaga lisan. Jangan heran kenapa ini nilainya A, ini nilainya B plus, tapi tetap tidak naik kelas. Itu mesti nanti kan lisan ini diperiksanya 360 derajat. Jadi ini gimana nih, santri ini nanyanya bukan ke dirinya saja, tapi ditanya ke sekelilingnya. Kata yang keliling ini suka banyak celetak-celetuk nyakitin, yang ini kata ini si Pulan ngobrolin orang terus, ini suka menertawakan. Nanti dari sekelilingnya ini dinilai lisannya kurang baik, akan dipanggil, lalu diberitahu, dan kalau tidak ada perubahan berarti tidak minat naik kelas. Walaupun nilainya A semua, apalah arti nilai bagus kalau lisannya buruk. Karena kelas itu bukan oleh nilai matematika, tapi oleh diantaranya lisan. Waliyakul khairon awliyat. Setuju tidak adik-adik? Nah, mulai mikir semua ya. Saum, hari ini kan hari ini saya saum, selain saum perut juga saum lisan. Pokoknya jangan bicara kecuali yakin ini benar, yakin ini perlu, yakin ini manfaat. Kalau belum sampai ke tingkat yakin, ya diam saja. Itu akal. Nah, kalaupun kita harus bicara, udah yakin nih, ini perlu. Mulai pakai hati. Milih kata-katanya yang melukai atau tidak. Nyakitin atau tidak, dirasa-rasakan. Karena ada kalanya perkataannya benar tapi tidak pakai hati, jadi aja hasilnya juga melukai. Ya, santri ini tahajudnya malam-malam ya, kelihatan dari pagi ini. Bagaimana orang bisa ketahuan tidur? Mudah, ya. Dari kehusuannya waktu mendengar. Melenting, gitu. Mata tertutup, mulut suka terbuka. Itulah bahayanya. Teruskan, adik-adik. Kepada para pendengar, ayolah. Kita saum yuk, ngobrol itu tidak mudah, sangat tidak mudah. Kalau ngobrol itu suka ada dilebih-lebihkan, suka ada bohong, benar? Coba mau tanya ke adik-adik semua, kalau ngobrol apa saja yang mungkin terjadi? Tuh, acungkan tangan. Satu orang hanya boleh satu. Bahaya apa dalam ngobrol? Jung, iya deh. Gibah itu menceritakan keburukan orang lain yang kalau dia mendengar sakit hati, dan dosanya itu bisa lebih keras dari zina. Kalau itu tobat bisa diampuni, gibah nggak diampuni.
kalau tidak dimaafkan oleh yang dia gibahi. Kalau dalam surat Al-Hujurat ayat 12, penggibah itu seperti kanibal, orang yang memakan daging bangkai saudaranya yang sudah mati. Jahat gibah itu. Apalagi, Jom, hitung sampai 3. Kalau tidak, ya, apa? Ria. Ria itu pamer. Yang paling bahaya pamer amal, sehingga yang mati-matian dilakukan hilang pahalanya gara-gara ngobrol. Udah setengah mati tahajud dari jam 2, pas pagi-pagi itu saya semalam tahajud enak sekali, padahal enggak, ya pamer. Terus saya selama 5 bulan ini memang tahajud saya tiap malam jam 2. Dah mau apa diceritakan itu, nggak ada yang nanya dan nggak ada yang dengar lagi. Ya silakan, apalagi satu, ayo ngacung. Kalau tidak ada yang ngacung nanti ya fitnah, maksudnya gimana? Tuh kalau ngobrol tuh ya, ah itu mah dulu dompet hilang gara-gara ada dia.